Halo Magic Mania. Nah, ini aku punya 3 kartu nih, ada angka 7, 8 sama 9, ya kan? Ini cuma 3 kartu nih tuh. Ya, kelihatan 3 kartu kan? Oke. Nah, sekarang kan kalau ditanya yang 8 yang mana, kalian pasti jawab kan di tengah kan? Iya, tengah. Bener kan? Hmm. 7 hati, 8 hati, 9 hati. Nah, sekarang ini kartu yang tengah kan berarti yang ini. Ini aku pinggirin dulu nih kartu yang tengah. Sini ya, ke sini kan? Nah, lihat nih. Ternyata kartu yang tengah tuh ada lubang ya, guys. Oke, si 8 hati tadi. Berarti ini kan sisanya tinggal 7 sama 9 kan? Ya kan? Yeah. Ini yang 8 kan? Oke, ini nggak usah dipakai. Coba deh, kamu masukin jari kamu ke sini supaya untuk lebih... Okay. Iya, masukin jarinya supaya dia nggak bisa kemana-mana nih. Oke? Okay? Yeah. Sekarang 1, 2, 3, lihat deh ke kamera. Tata! Apaan nih? Apaan ini? Ini trik-trik. Ini kalau kalian mainin ke cewek nih guys ya, ya nggak tahu deh jadinya apa, lu cobain aja sendiri. Oke, nah yuk kita pelajarin gimana. Ini kalian bisa bikin sendiri di rumah setelah yang satu ini. Nah, oke, ini gimana? Jadi ini sebenarnya sih ini trik sulap sederhana aja nih ya, trik sulap sederhana banget. Cuman nggak tahu kenapa, gue juga nggak tahu nih siapa yang nyiptain, kenapa dikasih lubang, terus disuruh masukin jari, ini juga nggak jelas sih sebenarnya. Tapi ya ini buat iseng-iseng aja. Buat kalian ngerjain ke pacar kalian bisa, ini tinggal diganti foto kalian nih ya, dikasih foto lu nih, gitu bisa. Mau buat ngerjain orang tua juga boleh gitu ya. Ya agak nggak jelas aja sih ini triknya, cuman intinya nih sulap ini adalah sulap berubah gitu kan. Coba nih, ini kan aku ada 3 kartu nih. Oh, nih 7, 8, 9. Tuh kelihatan nggak? Kelihatan nggak apa-apa tuh kan, ada 3 kan. 7 hati, 8 hati, 9 hati. Berarti yang 8 hati ada di mana? Tengah kan? Tengah. Ada yang tengah ya. Yang ini kan. Ini aku ambil nih. Tuh dia ada bolongannya nih mbak. Ada lubangnya, coba jarinya masukin deh. Ini? Dari atas. Nah, gitu. Udah sampai ini. Nah, udah tahan ya. Okay. Tahan nih, jangan sampai jatuh ya. Nah, berarti ini kan 8 kan? Ini 7, ini 9. Berarti ini 8 ya. Lihat nih, aku bisa rubah nih. Udah, coba lihat. Oh my god. Apaan tuh? Apaan nih? Kasih lihat kamera dong. Kasih lihat. Ini pernah dimainin juga nih sama temen aku nih. Nih, seperti ini videonya. Oke guys, jadi ini si Aan, si Magician Bali nih ya. Dia itu minta si bule ini untuk nembak. Nah, terus dia bilang, dia ada bolong. Oh my god, that's so aggressive. Look at you. What number? 7, 8, 9. Oke, 7, 8, 9, oke. 1, 2, 3, ya. Where is the number? Sini. Where is the number 8? Ayo. Ini. Ini 7. Ini 8 in the middle ya. Oke. Okay? Oh, and push your finger, push your finger. Oke, okay, and 1, 2, 3. Hah? Siapa nih? Apa ini? Oke, teman-teman semua, jadi untuk yang mau belajar ini sebenarnya aku udah pernah bikin ya guys ya, videonya tentang gimana caranya membuat gimmick ini, serupa sih seperti ini. Ya, videonya tuh aku udah taruh, kalian bisa lihat di atas ini, atau di kolom deskripsi juga aku sertakan. Yaudah guys, jadi kalian udah pelajarin satu trik ini buat lucu-lucuan aja, buat ngeprank-ngeprank iseng-iseng, buat kalau lagi sambil teman-teman. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe buat yang belum. Dan see you next video. Selalu ingat untuk ciptakan keajaiban.